kembali lagi di channel Mufa ya. Ini aku lagi ada di Jolly hari Sabtu ini. Apa itu Jolly? Jolly itu tempat belanja aksesoris, ada baju anak, sepatu anak. Dan kemarin tuh aku kan udah kesini mau beli sepatu rencananya. Kan nggak bawa uang tuh. Habis itu adikku pulangnya mau berangkat kesini lagi tuh doain kalau sepatunya tuh udah dibeli orang. Sampai sini ternyata udah dibeli orang. Terus tadi aku tuh deh. Sekarang aku terus kamu kecewa. Habis aku kecewa. Ada obatnya enggak kecewanya? Enggak. Obatnya nutup adikku. Oh iya. Itu adikku yang paling kecil. Oh iya. Oke, sekarang aku lapar. Aksesoris aku sekarang ada di lantai 3. Ini aksesoris bunga gitu. Ada apa aja nih? Ada Hot Wheels. Ada tanaman kayak gini, tapi palsu, ada yang asli juga. Palsu atau sintetis lah bahasanya. Apa Oke, aja disebutin yuk. Bagus banget, ini bunganya bagus-bagus tuh loh. Jadi untuk kalian yang mau kesini, tempatnya ada di dekat Wirabrajan. Ada di dekat Wirabrajan. Nah ini tadi aku beli, cuma beli dua bandu, sama yang punya bandu dua tok. Terus emangnya kamu belanja apaan? Kak? Aku belanjanya cuma dua bandu sama. Coba ditunjukin. Saya tidur tok. Ini bandonya. Wow, cantiknya. Itu anak-anak bandonya. Kecil itu apa beli apa itu? Beli apa lagi? Ini banyak. Itu banyak banget. Jadi itu ada buah-buahan nih di sini. Buah-buahannya ya semacam kayak gini dah. Tuh, habis itu nanti di sini enak banget. Jadi kalian yang mau kesini harap kesini ya. Ini tempatnya seru. Ada baju anak, ada sepatu, ada apalagi ya, ada ya aksesoris orang dewasa, ada tas anak. Sekarang aku lagi ada tempat buah-buahan yang tadi kecil-kecil. Ini ada buah-buahan, pisang. Pisang kecil banget. Khas, karena aku juga ada nih di tempat yang kecil-kecil. Ada nih. Enggak sakit itu? Ya enggak, kan ini palsu. Nah sekarang aku ini lagi ada di tempat buji-buji. Jadi kalian kalau di Jolly ini enggak boleh lari-lari. Kalau memecahkan berarti beli ya. Temennya betul-betul. Ada bunga sintetis. Dan dikuciin tadi sama umiku. Habis itu yang ini aku sih belum tahu ini namanya apa. Yang penting itu tempat bunga. Kataku ya ini tempat bunga. Jadi kalau anak kecil jangan lari-lari di sini. Kalau aku sekarang ini ada di tempat bunga, bagus banget. Apa ya? Api tentara, tapi bukan itu boleh jadi satu itu. Hati kerabat juga bisa. Aku sih belum pernah beli. Kan nggak boleh beli. Aku nggak boleh beli. Tapi dia punya uang 200 biskuit. Bang, lah kakak tadi mana? Nggak tahu. Oke. Ini tadi jalan dulu yang tadi aku tunjukin udah bunga-bunga tadi. Jadi ini tempatnya bagus. Aku sih udah beberapa tahun ya. Ini bunganya nggak ada tangannya. Bang Fadil mana? Nggak tahu. Tapi ini ngapain bunganya ada tangannya ya? Asam loh. Bahaya. Ini jadi itu bisa untuk apa namanya jelian tapi nggak jalan soalnya ini tempatnya kaca semua. Jadi ada betul ini ada bunga loh. Ini tuh jadi tuh untuk kayak awal aja jadi tuh kayak untuk tembok itu loh, wallpaper atau wall decoration untuk tembok itu. Oke, setelah itu kita akan ini tempat daun-daun. Tempatnya murah-murah, terjangkau. Jadi kalian harus ke sini. Halo, jadi ini ada apa sih? Ini ada buah-buahan ya,
Jadi maaf tadi aku gak pakai masker, sebenarnya tadi harus pakai masker ya. Ini ada kunci kayu nih. Rotan itu. Namanya rotan. Ini ada bunga, tadi adekku pakai ini di sini. Ini bagus ini. Emang gak epic. Ini guys. Hai kak, oh iya kak, hai, oh iya teman-teman, ini ada acara juga, kayaknya apa? Halo, jadi ini aku lihat teman-teman. Cermin ini. Cermin. Ini agak keren ini kak, ini ya. Ya, ini cerminnya bagus. Jadi kayak tempat selfie. Ya saya ini loh, ini tuh sederhana loh. Ini ada ayam. Untuk apa itu? Ini untuk tempat telur. Cara bukanya ditunjukin. Ya, cara bukanya ini jadi itu. Untuk bisa tempat telur ya? Tadi aku udah punya, ini juga di sini. Itu untuk tempat telur. Yuk. Ada harta karun. Ini tuh cincin. Jangan cincin aku. Oh ya, aku lagi ada di tempat cincin. Jadi tuh sini tuh ada tempat cincin. Ayam, pokok. Kalau mau ngasih hadiah untuk orang tua. Hadiah cincin untuk orang tua atau apa kalian bawa ke sini. Ini bagus. Oh ya, ada bunga loh juga. Bunga loh. Eh tulisannya home. Tulisannya apa? Home itu rumah. Aku sukanya bacanya home, tapi tulisannya home. Oke, ya loh. Jadi teman-teman, kembali lagi di channel Arya yang selanjutnya. Bye-bye.